Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini pukul 22.29 kita masih bisa duduk bersama di majlis zikir, majlis ilim. Semoga yang sakit jadi sehat, dan semoga semua awet sehatnya, panjang umurnya, mudah semua urusan dunia dan akhiratnya terutama, dan hajat-hajatnya kabul semua yang diridhai Allah Ta'ala. Dan semoga setelah semua itu nanti husnul khotimah akhir usianya. Amin Allahumma amin. Saya lagi cari posisi yang enak. Di pojok situ salah. Iya. Kalau di sini kelihatannya ya pas gitu ya. Situ banyak yang sepuh-sepuh. Jadi kalau saya belakangi enggak pas. Bapak Ibu sekalian, malam ini saya mengajak semuanya bicara ilmu. Ini judulnya di sini dalam rangka menyambut HUT RI ke-72. Nah, sering kita mendengar hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Cuman timbul pertanyaan, al-watan yang dimaksud ini yang mana? Ya, yang mana? Kalau hubbul watan minal iman dalam arti cinta tanah air, tempat di mana kita dilahirkan, itu sudah biasa. Itu sudah biasa. Tapi kalau para sufi mengartikan hubbul watan minal iman, watan adalah negeri asal kita. Ya, negeri asal kita. Kita bukan dari Indonesia, bukan dari Asia, bukan dari Eropa, bukan dari Afrika, dan kita tidak berasal dari planet bumi. Nah, biasanya orang kalau dari luar planet namanya apa itu? Aliens. Nah, sebetulnya kita ini aliens yang dikirim oleh Allah Ta'ala ke planet bumi, kemudian untuk mendarat di bumi dititipkan di perut perempuan-perempuan. Nah, perempuan-perempuan yang dititipi kita itu akhirnya dikasih nama ibu. Ya, dikasih nama ibu. Nah, terus asalnya dari mana? Dari planet yang namanya alam arwah atau alam udhar, alam ruh. Kita berasal dari alam ruh, alam akhirat. Kemudian didaratkan di muka bumi, dan nanti sama Allah Ta'ala akan dipaksa kembali ke tempat di mana kita berasal. Karena itu kita dikatakan di sini pendatang. Negeri asal kita adalah alam ruh, alam para malaikat. Hubbul watan minal iman, mencintai alam ruh, alam malaikat, alam akhirat, itu adalah bagian daripada iman. Kalau hubbul watan yang hakiki ini tidak ada, maka hubbul watan yang zahir ini pun juga tidak akan sempurna. Ya, tidak akan sempurna. Nanti akhirnya ngakunya cinta tanah air, cinta Indonesia. Bagaimana tidak cinta Indonesia? Karena di sini korupsi gampang. Akhirnya dia kerasan tinggal di Indonesia untuk jadi koruptor.
Ya, di Indonesia maksiat gampang misalnya. Dia katakan cinta tanah air, saya cinta tinggal di Indonesia. Karena apa? Di sini maksiat gampang. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau orang yang sudah hubbul watan yang hakikinya itu betul-betul menancap di dalam hati, cinta akhirat, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sudah sebutkan alastu birabbikum, bukankah aku Rob kalian semua? Rob artinya bukan Tuhan. Rob artinya yang maha mengurusi secara detil. Yang maha mengurusi secara detil dari awal sampai kapanpun. Maka dikatakan Allah Rabbul Alamin. Allah ini yang maha mengurusi jagat raya secara detil. Tidak ada yang lain, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Rabbul Alamin nanya alastu bi rabbikum, bukankah aku yang maha mengurusi kalian semua? Maka kita dulu menjawab bala, benar ya Allah, engkau lah yang maha mengurusi kami semua. Karena itu syarat buat orang yang betul-betul bisa hubbul watan Indonesia, kalau dia lahirnya di Indonesia, maka seperti yang disebutkan dalam lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indo. Nah, coba kalau sedikit dinyanyikan, Indonesia tanah airku, tanah tumpah, di sanalah jadi Indonesia ku, bangsa dan tanah airku, kita Indonesia, hiduplah, hiduplah bangsaku, bangunlah, bangunlah untuk Indonesia. Nah, sampai di situ dulu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi yang pertama kali harus dibangun jiwanya. Nah, kalau jiwanya enggak dibangun bahaya. Enggak mungkin bisa cinta tanah air. Kelihatannya hidupnya jadi pegawai negeri, kelihatannya hidupnya jadi pejabat negara, tapi menghabiskan uang rakyat karena enggak ada iman yang kuat di dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Kelihatannya hidupnya menjadi masyarakat, hidupnya menjadi rakyat biasa, tetapi membuat kerusakan di sana dan di sini, membuat onar di sana dan di sini, mengganggu ketertiban umum di sana dan di sini. Kenapa? Tidak ada iman yang kuat di dalam hatinya. Makanya sekarang yang paling penting kalau kita mau nyambut kemerdekaan, ya ini gimana caranya menyambut kemerdekaan dengan cara seperti ini, pengajian. Bukan seperti yang ada itu, nyambut kemerdekaan dangdutan, joget-jogetan. Itu kira-kira menyambut kemerdekaan atau merusak kemerdekaan? Ya kalau joget-jogetan, orang nyanyi ya enggak masalah ya. Tapi kalau joget-jogetan sama dem-deman lain, ya na'udzubillah min dzalik. Mabuk-mabukan, joget-jogetan, katanya syukur terhadap kemerdekaan. Malaikatnya ya bingung kalau di situ judulnya tasyakuran kemerdekaan RI, tapi isinya dangdutan, isinya adalah joget-jogetan, isinya lagu pop, isinya lagu jazz, yang nyanyi orangnya juga setengah telanjang. Kemudian kita sebagai masyarakat dimintai dana sumbangan peringatan kemerdekaan, tapi isinya seperti itu. Kira-kira ini melanggar konstitusi atau tidak? Melanggar konstitusi akhirat dan konstitusi tanah air. Itu melanggar undang-undang dan melanggar lagu kebangsaan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Oke. Baru 10 menit.
Perjanjian selesai setengah 12. Iya, setuju? Jenengan setuju enggak setuju, yang pegang mic saya. Kekuasaan tunggal di tangan pembicara dan bagian sound system. Ya, kapanpun dijeglekno mati mandek ceramahnya. Ya, alhamdulillah. Jadi yang penting dibangun nomor satu adalah jiwa. Nah, jiwa ini biar terbangun bagaimana? Hubbul watan al hakiki, cinta tanah air yang hakiki. Nah, kalau kita paham ilmu cinta tanah air yang hakiki ini, paham kalimat alastu bi rabbikum, paham itu hidup ini nyaman, hidup ini enak, hidup ini tentrem, hidup ini gak ada yang namanya susah, hidup gak ada yang namanya masalah. Meskipun masalah itu ada, susah itu ada, problem itu datang silih berganti, tapi tidak ada yang namanya susah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, kalau kita masih khauf huzun, khauf huzun, khauf huzun, enggak masuk kelompok itu. Iya. La khaufun alaihim, para wali Allah. Apa kita enggak pengen jadi wali Allah? Apa kita pengen jadi musuhnya Allah? Kalau enggak jadi wali berarti jadi musuh. Nah, kita pilih yang mana? Yang jadi wali atau jadi musuh? Kita pengen jadi walinya Allah, yang semuanya diurus oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang dibela oleh Allah, yang dilindungi oleh Allah. Caranya bagaimana? Hubbul watan, cinta tanah air yang hakiki, cinta akhirat, dan cinta Allah Rabbul Alamin. Insyaallah malam hari ini saya akan jelaskan sekilas tentang makna Rabb. Allah huwar Rabb. Ya, sekilas saja. Selebihnya silahkan dipelajari di pondok pesantren masing-masing dan di pengajian masing-masing bersama guru masing-masing setelah saya minum jahe yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya batuk hampir 2 bulan. Jadi sudah 2 bulan. 2 bulan 10 hari. Maka saatnya dikasih jahe dulu. Boleh saya minum? Jenengan boleh enggak boleh tetap saya minum. Disediakan panitia. Jazakumullah khairan. Makasih banyak. Mudah-mudahan yang buat, yang nganter, yang nyiapkan dapat surga. Amin. Enak ya orang Islam tuh ya. Modal jahe aja didoakan masuk surga kok. Itu hebatnya kan? Jazakumullah khairan. Karena kita enggak bisa balas, Rasul mengajarkan jangan kamu yang balas, biar Allah yang balas. Jazakumullah khairan. Semoga Allah balas kamu dengan khairan. Dan khair yang hakiki adalah al jannah, yaitu surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nikmatnya. Kata guru saya tuh kalau ada yang enak ya dinikmati. Jadi waktunya minum enak ya jangan mikir ceramah. Paham toh? Ya. Jadi yang di depan ini mau pulang tidak apa-apa, jenengan minum saja. Oh, waktunya minum. Waktunya makan, ada yang telpon, enggak usah diurus teleponnya. Makan dulu. Ya, makan dulu. Nah, kalau bisa gitu nanti hidupnya bisa khusyuk salatnya. Nah, ini kalau ngomong terus kapan minumnya? Alhamdulillah. Sunnah orang kalau makan itu sambil berbicara sunnah. Sering orang salah, orang makan tidak boleh bicara. Betul, waktu ngunyah tidak boleh bicara, keselek. Waktu ngunyah tidak boleh bicara. Tapi kalau makanan masih di mulut, belum dikunyah atau belum ditelan, ya sambil ngomong sunnah. Jangan ngomong makan diem-dieman. Tidak boleh, katanya kalau makan tidak boleh sambil bicara. Jadi kita diam saja ya selama makan. Ini karena enggak pernah belajar di pesantren atau pernah belajar di pesantren yang ustadznya enggak belajar dari guru, belajarnya dari terjemahan. Ya, enggak belajar dari sanad yang musalsal itu, sanadnya nyambung ke Rasulullah SAW. Jadi enggak paham maknanya hadis Nabi SAW ini menurut kanjeng Nabi apa? Enggak ngerti. Jadi menurut kepalanya dia sendiri.
bukan menurut para ulama yang kalau diurutkan ulama itu dapat dari sahabat. Ya, sahabat paham apa yang dimaksud Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu umat Islam kan kalau ada orang makan sendiri itu ciri orang pelit. Nah, ciri orang pelit kalau makan sendiri, makanya makan disuruh berjamaah. Makanya kalau jenengan baca piringnya Nabi Muhammad SAW itu lebarnya 2 meter. Diameternya. Besar atau kecil? Besar. Di Ponorogo ada enggak? Dulu kalau nenek moyang kita punya tampah besar kan? Ya, tampah besar. Terus jadi semakin kecil, akhirnya jadi piring. Kenapa piring? Karena mau dimakan sendiri. Berarti orangnya nah, ngaku toh. Nabi kalau pakai nampan yang besar, itu kalau makan ngajak, makan bareng-bareng. Dulu orang Jawa itu senafas dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Orang Barat tidak senafas. Ohnya makan sendiri sendiri. Makan bareng-bareng itu sunnah. Kalau makan sendiri yang nemeni setan. Makanya disunahkan kalau makan sambil berbicara, sambil ngobrol. Nah, ini termasuk minum sambil ngobrol. Ya, mohon maaf ya. Boleh minum dulu? Ceramahnya nanti saja. Enggak ceramah enggak apa-apa toh, Pak? Enggak penting. Sudah pinter semua di sini kok. Banyak yang sudah belajar. Saya tadi masuk, Anda masuki kawasan pesantren. Wah, ini berarti kawasan santri ini. Ya kan? Illal mawaddata fil qurba, Masya Allah. Itu tulisan ayatnya tadi begitu ya. Yang apa namanya lampu berjalan tuh kan seperti itu. Alhamdulillah. Pesantrennya pesantren mawadah ya. Iya. Pesantren mawadah terus dalilnya ayat illal mawaddata fil qurba. Alhamdulillah. Bu. Wedang jahe enak enggak, Bu? Enak, Bu. Orang kalau minum jangan dilihat itu. Kekok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sekarang saatnya pertandingan dimulai. 22:46. Insyaallah nanti jam setengah 12 paling cepat selesai. Ya paling cepat, paling lambat subuh. Paling lambat. Ya saya enggak tahu nanti sampai jam berapa, wallahu alam, enggak mau mikir. Jadi indahnya Allah Ta'ala itu ketika mengumpulkan seluruh ruh. Jadi dulu itu kita pernah kumpul bareng, ini kan cuman bagian dari perkumpulan yang kecil. Dulu kita pernah berada bersama dalam perkumpulan yang sangat besar. Oh, namanya ruh itu yang calon bayi, ruhnya sudah ada kok. Bayinya belum ada, ruhnya sudah ada. Jadi nanti ruh itu masuk sesuai urutan. Tuh, kamu mendarat di perutnya ini. Sudah saya titipkan ya, calonmu itu di bapakmu. Tapi nanti ruhmu mendarat di mana? Di perutnya ibu fulanah. Di perutnya ibu fulanah. Di perutnya ibu fulanah. Makanya Nabi Isa enggak perlu bapak. Ya, karena yang namanya anak itu sebetulnya kan nasabnya, sebetulnya nasab yang hakiki itu nasabnya ruh. Ya, nasabnya ruh. Kalau jasad ini kan nasab karena untuk pantes-pantesan di dunia. Untuk pantes-pantesan di dunia biar teratur hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nasab yang paling hakiki adalah nasab ruh. Meskipun nasab jasad ini nilainya luar biasa, nilainya sangat berharga. Tetapi jangan lupa, nasab ruh ini jauh lebih penting. Makanya Nabi Isa itu bisa ada walaupun enggak ada bapaknya. Langsung ruhnya dikirim ke perut ibunya. Makanya muncul Isa bin Maryam. Masya Allah. Bin kok ke Maryam ya, ke perempuan. Dari situ menjadi dalil
Kalau anak cucu Nabi Muhammad SAW nasabnya kembali ke Rasulullah SAW lewat Fatimah Zahra, sebagaimana Nabi Isa nasabnya kembali ke Nabi Adam lewat Siti Maryam. Paham? Ya, kalau enggak lewat Siti Maryam berarti nasabnya Nabi Isa putus ya, enggak sampai ke Nabi Adam. Ternyata nasabnya Nabi Isa sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Lewat mana? Lewat ibunya. Ya, lewat ibunya dan semua Habib, semua Syarifah yang ada. Nasabnya kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Ikhwani rahimakumullah. Menariknya di Al-Qur'an, saat Allah mengumpulkan semua ruh, satu saja yang ditanya sama Allah, enggak nanya yang lain. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku telah menjadi yang maha mengurusi kalian semua? Dalam penafsiran, setiap lafaz, setiap kata itu punya makna yang dalam dan tidak bisa disamakan. Punya kekhususan. Ilah itu punya arti sendiri. Rabb itu punya arti sendiri. Tidak bisa disamakan. Beda dengan bahasa Indonesia, Rabbul Alamin ya diartikan Tuhan, Ilah ya diartikan Tuhan. Kalau bahasa Arab, Ilah sendiri, Rabb sendiri. Dan makna Rabb itu sangat dalam, yang maha mengurusi. Kita ditanya sama Allah, bukankah aku yang maha mengurusi kalian? Maka saat itu kita pinter, kita juga menjawab. Tapi yang pertama kali berhasil menjawab dengan lantang dan benar dari seluruh ruh yang ada, dari seluruh ruh yang ada adalah ruh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah beliau diangkat menjadi nabi yang pertama dan rasul yang terakhir. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama kali lantang menjawab, engkau adalah Rabb kami, adalah baginda Muhammad sallallahu, baru yang lain copy paste. Benar ya Allah, engkau adalah Rabb kami. Apa maknanya? Boleh saya nanya? Boleh. Ada Pak Camat enggak di sini? Yang mana? Ya, Pak Camat, urusan KTP yang ngurus ya, Bapak. Staf penanggung jawab tingkat kecamatan, kepala dinas, terus lapornya kemana? Ke bupati. Oke. Bupati terus kemana lagi? Terus gitu kan ya. Urusan KTP saja yang ngurus satu orang atau banyak? Banyak. Akhirnya ada korupsi KTP, karena yang ngurusi banyak. Jadi kalau banyak yang ngurusi itu bisa timbul penyelewengan, bisa timbul timpang tindih kewenangan bisa terjadi. Tapi hebatnya jagat raya yang ngurus cuma satu. Jagat raya ini yang ngurus cuman satu. Kapan fulan meninggal dunia? Cuman Allah yang ngurus, enggak ada yang lain. Malaikat Israel itu cuman pelaksana. Cuman pelaksana, ngikuti perintah dari atas, turun ke bawah, dan semua sudah ada platformnya, semua sudah ada catatannya, semua udah ada dengan jelas dan detail apa yang harus dilakukan. Nyimpang sedikit celaka, dan tidak mungkin yang namanya petugasnya Allah yaitu malaikat kok melakukan menyimpang dari yang diperintahkan. Tidak mungkin, bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah cuman satu, kul huwallahu ahad, yang maha ngurusi semuanya. Nah sekarang kalau yang ngurusi segala sesuatu adalah Allah, itu enak buat kita. Jadi kita butuh apa-apa, tinggal ngapain? Tinggal ngomong sama yang ngurus. Coba kalau yang ngurusi bagian ini Allah serahkan fulan, ini Allah serahkan
Fulan, kita bingung nih kalau ada masalah. Harus ke sana ya. Masalah ini harus ke sana ya. Repot. Masalah ini harus ke sana ya. Tapi enggak, Allah buat yang maha mengurusi. Apa arti yang maha mengurusi? Betul-betul diurusi. Nanti jenengan tidur jam berapa? Didatangkan ngantuk jam berapa? Sampai jenengan gak bisa nolak itu yang namanya ngantuk. Sampai jenengan kalau maksa berusaha melek, tetap dibuat tidur oleh Allah. Kapan mata kita terpejam? Kapan kita lelap dalam tidur? Allah yang menentukan. Kapan nanti buka mata? Kapan nanti sadar? Kapan nanti bangun? Yang menentukan Allah. Ketika bangun, kapan dia mampu menggerakkan tangan? Kapan dia akan bergerak ke toilet? Kapan dia bisa mengeluarkan kotoran dari perutnya? Yang ngatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Keren gak Allah ini? Bayangkan nih, ngatur jagat raya. Sekian banyak orang ngurus KTP, ternyata gak beres nih KTP. Katanya elektronik KTP, ternyata cuman kertasnya ganti, chipnya gak jalan, tidak terkomputerize online secara nasional. Jadi seandainya saya mau buat KTP 10 di Indonesia mudah. Atau mohon maaf, sekarang banyak ini orang asing masuk ke Indonesia tanpa visa. Mudah sekali punya keluarga di Indonesia, kemudian nunut menjadi ke apa, masuk KK, gak punya visa, tiba-tiba jadi warga negara Indonesia punya KTP. Dan susah ditelusuri. Memang repot, gak mudah ya, tidak mu? Gak mudah. Baru ngurus KTP, Allah Ta'ala ngurus jagat raya. Semuanya loh nih, semut yang kelihatan maupun semut yang gak kelihatan. Jenengan nanti kalau naik pesawat, saya tuh kalau naik pesawat terbang, terus lihat rumah-rumah yang semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil, sampai rumahnya itu hilang, cuman ngucap subhanallah, subhanallah. Kelihatannya rumah itu tenang, gak ada siapa-siapa, di dalamnya banyak kepala pusing gitu, banyak orang mumet. Betul-betul. Bahkan banyak ada orang yang mungkin lagi niat bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang satu rumah saling bermusuhan. Ada orang, nah Allah yang ngatur semua itu. Hebat benar Tuhan saya ini. Nah kalau kita udah tahu kita diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita udah pernah ngomong benar ya Allah engkau yang maha mengatur, mestinya hidup kita ya tenang toh. Kenapa harus tenang? Karena Allahnya maha dekat, dekat yang tanpa jarak, dekat yang maha suci dari jarak. Allahnya maha mendengar, yang tidak perlu ruangan untuk menjadi pengantar suara. Allah maha mendengar, bukan mendengar ucapan, bukan mendengar apa-apa, mendengar kita. Apa yang menjadi pikiran kita, yang sering kita ucapkan dengan lisan maupun yang tidak kita ucapkan. Lisan itu turjumanul qalb, menjadi penerjemah hati. Jadi seandainya lisannya tidak ngucap, hatinya bicara, Allah pun dengar. Semut yang berbicara tanpa suara, Allah pun dengar. Nabi Musa aja dengar, Nabi Sulaiman aja dengar, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Allahnya maha kuat, Allahnya maha kaya, Allahnya maha pemurah, Allahnya maha lomo, maha dermawan, maha baik, maha, maha, maha. Nah kalau udah Allahnya seperti itu, enak. Sekarang saatnya saya mau nanya ibu-ibu yang di belakang, yang di samping saya, boleh saya nanya? Jenengan pernah enggak gelisah ketika suami enggak punya duit? Pernah enggak? Pernah? Oh sering. Ya jujur bagus. Jadi sering gelisah ketika suami enggak punya uang? Sering. Cakep. Pertanyaan kedua ibu-ibu, ketika anak rodok ganyang, anak rodok ganyang, paham kan bu? Nah
jenengan gelisah atau tenang? Gelisah napa jengkel? Jengkel atau marah? Marah napa pegel? Ngumpul semua, Pak. Gelisah, jengkel, marah, pegel. Pegel, betul. Ketika suami, mohon maaf ya, Bu, mulai ngelirik-ngelirik yang lain, jenengan tenang nopo nopo? Tenang nopo nopo? Gelisah tidak cukup mewakili perasaan ibu-ibu, betul ya, Bu ya? Mungkin kalimat yang rodok-rodok atau kata yang rodok pas, jenengan geram ndak, Bu? Nah, geram toh. Gregeten mboten? Pol. Anaknya nambahi di pojok pol. Jadi ibunya bilang geram, gregeten, anaknya nambahi pol. Sekarang saya mau nanya sama bapak-bapak. Ketika tiba-tiba jenengan dipecat dari pekerjaan atau barang yang mau jenengan jual sebagai harapan ini menghasilkan uang, tiba-tiba barang itu rusak, atau motor yang itu merupakan tabungan dipersiapkan untuk anak kuliah, tiba-tiba motornya dicuri orang, saya mau nanya, bapak tenang nopo gelisah? Jujur, jujur. Gelisah. Bubar. Lebih parah ini, bubar. Oke. Boleh nanya lagi, Bu? Bu, kalau jenengan mergokin suami, ternyata sudah menikah dengan perempuan lagi, Anda merasa bahagia atau hancur? Teriakannya jelas. Apa, Bu? Hancur. Bagus. Sekarang saya mau nanya, boleh? Pokoknya enggak boleh, tetap nanya. Kalau ibu mau mantu, undangan sudah disebar, iya, acara jam 12 siang semua sudah disiapkan, tapi dari jam 5 subuh sampai jam setengah 12 hujan deras, langit gelap, petir menyambar, halilintar menggelegar. Saya mau nanya, jenengan tenang nopo bingung? Terus kalimat yang muncul apa? Udan ka ora mandek? Oke. Sekarang saya mau nanya lagi. Tuhan kita siapa? Tuhan kita siapa? Yang ngasih rezeki kita siapa? Adakah selain Allah yang bisa ngasih rezeki? Ayo jawab yang tegas. Ada ndak selain Allah yang bisa ngasih rezeki? Jadi yang melarang rezeki sampai itu siapa? Yang nahan rezeki kita siapa? Yang memberikan rezeki kita siapa? Yang membuat kita sehat siapa? Yang mengizinkan penyakit masuk ke tubuh kita siapa? Yang mengizinkan suami jenengan nikah lagi siapa? Jawab dulu, jawab. Saya cuma minta dijawab, jangan diartikan macam-macam. Yang mengizinkan suami jenengan nikah lagi siapa? Bu, maksud saya bukan urusan yang zahir-zahir, hakikat takdir tadi. Siapa yang menentukan fulanah tiba-tiba jadi istri dari suami jenengan? Saya mau nanya, jodohnya itu siapa yang ngasih? Pinter adik-adik sekalian. Tegas, tidak terbawa emosi, tidak seperti ibu-ibu. Ini kita belajar tauhid dulu. Belajar tauhid. Pertanyaan saya lagi, yang ngirim hujan siapa? Yang ngirim petir siapa? Apakah hujan bisa turun sendiri? Apakah petir bisa menyala sendiri? Siapa yang nyuruh? Oke, jadi
sikap jenengan yang tadi jawab itu kira-kira semuanya betul atau salah? Sikap yang tadi jawabannya betul, sikapnya tadi lo betul atau salah? Alhamdulillah, tanda-tanda kesadaran sudah tampak di wajah-wajah. Jadi hadirin, kalimat ini penting. Alastu bi rabbikum, bukankah aku yang ngatur semua urusan kalian? Betul ya Allah. Lah kalau betul, jangan protes. Lah kalau betul, jangan gelisah. Lah kalau betul, jangan marah. Lah kalau betul, yang ridho. Kalau betul, yang terima. Kalau betul, yang sabar. Kalau betul, yang syukur. Kalau enggak bisa sabar, enggak bisa syukur, enggak bisa ridho, enggak bisa terima, goleo Tuhan liyane. Betul gitu kan? Betul gitu kan? Ya, alhamdulillah, rencananya 2 jam ceramah, baru setengah jam udah paham semua. Masya Allah. Di tempat lain butuh waktu 2 jam untuk memahamkan. Di sini 10 menit paham. Memang suasana dekat pesantren itu beda rupanya ya. Hawanya beda. Ulangi lagi boleh? Boleh? Ya, jadi yang ngirim hujan siapa? Yang ngirim rezeki siapa? Kalau dari pagi sampai jam setengah 12, padahal jam 12 jenengan selenggarakan pesta pernikahan, dari subuh hujan deres, tanda-tanda banjir tampak, jenengan gresula nopo sabar? Keluh kesah atau sabar? Tenang nopo gelisah? Jenengan menungso nopo demit? Lawang setan iblis saja paham, yang ngirim hujan itu Allah. Makanya iblis itu dilaknat ridho, iblis itu diusir dari rahmatnya Allah. Tidak mungkin iblis dapat rahmat. Iblis mau terima, iblis tidak protes, iblis sanggup disiksa di neraka karena paham tidak ada Tuhan kecuali Allah. Iblis terima, cuman minta penangguhan penahanan. Ya Allah, siksanya jangan mulai sekarang ya. Tolong diberi penangguhan penahanan, ditangguhkan penahanannya sampai nanti kiamat tiba sama Allah. Penangguhan penahanan dikabulkan. Jadi iblis boleh senang-senang nanti masuk neraka selama-lamanya, dan iblis menerima ketentuan Allah itu. Iblis saja bisa ridho, jenengan ngaku demit, iblis marah. Aku ki iblis, setan demit ki disiksa ya siap. Dikai kodok ngaten je siap. Lah awakmu ngaku iman dumateng Allah Ta'ala, lagi dikai udan deres arep rabi kok nesu. Jadi hebat mana iblis napan jenengan? Ngawur. Halo, kok mulai bingung kenapa? Kenapa saya ceramah seperti ini? Nah, ini penyakit umat akhir zaman. Imannya itu gimana? Gak jelas gitu loh. Imannya gak jelas. Bilangnya iman, tapi gak iman. Kalau dibilang gak iman, nyatanya iman. Iman itu artinya apa? Percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat. Rukun iman yang 6 itu. Saya nanya, jenengan percaya sama Allah? Bapak, percaya enggak sama Allah? Percaya enggak sama Allah? Kalau percaya sama Allah, berarti percaya dengan 99 nama Allah Asmaul Husna. Yang maha membalas siapa? Yang maha memberi siapa? Yang maha bisa siapa? Yang maha kuat siapa?
Yang maha mengucurkan rezeki siapa? Yang maha nahan rezeki siapa? Jadi jenengan kalau belum dapat rezeki tenang napa bingung? Pokoknya tak puter-puter sampai biar paham. Paham dalam arti yang sebenarnya. Bu, begini loh begini. Bapak ibu sekalian, saya mau ngasih contoh ya. Yang udah pernah mantu insya Allah paham. Ada suami istri mau nikahkan anak perempuannya. Rapat ini suami istri, yang mau kita undang siapa? Betul kan? Mulai ini si ibu. Kek, tonggo sing pojok kono aja diundang kek. Pitung turunan ora usah diundang. Suaminya nanya, "Lah neng opo?" "Mantu aku ya rata diundang." Dendam pribadi antara wanita, Pak. Sering terjadi. Betul Ibu-ibu? Oh, tuh benar tuh. Anaknya jujur. Rapat. Kemudian ditentukan undangan 1000 orang. Maka saya mau nanya, kira-kira ibu menyiapkan 1000 bungkus makan atau 1300? Mungkin bisa jadi 1500 porotura, betul ya? Karena mungkin ada tamu tak diundang menyusup. Ya rupanya tonggonya bawa anaknya, bawa putunya, ya kan? Lebih. Lebih. Terus ketika akad nikah akan dimulai, 1000 tamu undangan atau lebih sudah duduk. Ya, sinoman pun mulai membagikan makan. Tapi sinoman gak ada bagi makan urut. Mestikan keluarnya acak ya. Ada yang dari depan, ada yang dari belakang, ada yang dari tengah. Sudah ada posnya masing-masing tergantung sergapnya sinomannya. Kalau sinomannya sergap bagi belakang cepat, bagi depan cepat, kadang enggak, terlambat. Yang depan ini baru dapat satu baris, belakangnya belum. Yang belakang udah selesai. Betul begitu kan? Pertanyaan saya, jenengan jadi tamu diundang oleh Pak Camat mantu, Pak Bupati mantu, terus jenengan duduk, apakah jenengan akan mikir ketika sinuman seliwar-seliwar ngasih teh di pojok sana, ngasih nasi di pojok sana, apakah jenengan akan ngomong begini, kok ora tekan-tekan kene yo? Ki tekan apa ora yo? Kira-kira ngomong begitu ndak? Saya yakin tidak toh. Kenapa? Sebab yakin gak mungkin Pak Camat, Pak Bupati menyiapkan makanan yang kurang, betul ya? Pasti minimal sesuai tamu undangan, dan sinoman pasti juga akan nganter ke sini, betul? Tapi belum sampai, benar kan? Nah terus jenengan ngapain? Ya nikmatin saja acara pernikahannya, mungkin ngobrol dengan yang di dekatnya atau menyaksikan teman temantennya sambil menunggu datangnya hidangan, betul? Begitu hidangan datang, jenengan bilang apa? Terima kasih sama yang nganter, betul seperti itu. Nah sekarang jenengan diundang sama Allah, dikirim sama Allah ke planet bumi, dikirim ke planet bumi. Saya mau nanya, kira-kira jatah jenengan sama Allah udah disiapkan belum? Sudah belum? Lawang pemerintah ngurus jamaah haji aja udah disiapkan kok. Pemondokannya di mana? Nanti cateringnya apa? Makannya satu hari berapa kali? Udah disiapkan oleh pemerintah, menyiapkan dengan baik. Pak Camat, Pak Bupati yang mantu nyiapkan dengan baik. Nah kalau sekarang ada satu orang yang grundel di sampingnya Pak Bupati, di sampingnya Pak Camat atau di samping jenengan, iki piye to iki panitiane ora metu-metu, iki piye to genah lagi Pak Camat iki, Pak Bupati genah apa ora, mosok liane sentuk aku kok urung entuk. Orang yang seperti itu kira-kira dibenci atau dicintai? Dibenci. Kita risih atau enggak risih? Risih, betul kan ya? Wong kok sing diomongke mung badokan kok. Betul ta betul nih? Sing dipikir kok urusan weteng kowe. Kok kaya-kayane ora tau mangan, bener kan? Kok wedi ra entuk manganan. Seperti itu.
Nah sekarang jenengan ditaruh sama Allah di muka bumi, yang naruh siapa? Yang naruh siapa? Allah. Jenengan diundang sama Pak Camat, Pak Bupati, datang percaya sama Pak Camat, sama Pak Bupati. Jenengan dikirim sama Allah di muka bumi. Allah nanya, kamu percaya enggak kalau saya yang ngurus kalian semua? Kita jawab, percaya ya Allah, bala. Percaya engkau yang maha ngurusi kami. Kalau diterjemahkan, kamu percaya enggak selama tinggal di muka bumi, seluruh akomodasi, tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, nafas kamu, udara kamu, air untuk kamu, aku yang ngurusi, percaya tidak? Jawab, percaya enggak? Oke, percaya. Terus masalahnya di mana? Kalau udah percaya, masalahnya di mana? Kenapa kok masih ngeluh belum dapat duit? Kenapa kok masih ngeluh susah rezeki? Loh, kenapa kok ngasih ngeluh jodohnya belum datang-datang? Bahkan ada ibu-ibu yang rodok kurang ajar. Ini mantu saya ini kapan bisa ngasih saya anak? Mantu saya ini bisa ngasih anak saya kapan? Sampai anak lakinya dipanggil. Bojomu ki iso meteng apa ora? No, ora iso golek liyane. Ini kurang ajar ini. Bukan kurang ajar sama anaknya, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau nanya, kalau kita belum dapat rezeki terus grundel golek duit kok angel men yo. Ini grundel sama siapa ini? Halo. Grundel sama siapa? Sama Allah. Pantas enggak? Pantas enggak? Enggak. Baru grundel tentang bupati sama Pak Camat yang ngundang makan aja enggak pantas. Orang jengkel semua. Nah kalau kita grundel seperti itu, kira-kira malaikat nih, pejabat-pejabat langit, pejabat-pejabat langit itu kira-kira jengkel enggak dengar grundelan kita? Malaikat ngomong ki awakmu ki piye to? Makanya Al-Qur'an, urusan orang yang enggak mau terima kasih sama Allah, enggak mau terima kasih, udah dibuat tadinya enggak ada, dibuat sama Allah jadi ada. Ditaruh di planet bumi dengan segala fasilitas, dilengkapi dan dipenuhi kebutuhannya. Lah kalau orang ini masih protes, grundel, maka Allah katakan, la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mengingkari, kufur itu kan mengingkari. Kalau kalian mengingkari nikmat-nikmatku, inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur, artinya mengerti Allah yang ngasih nikmat, ngerti Allah yang ngasih karunia, menyadari semua dari Allah, terus hati dengan lapang bilang suwun Gusti alhamdulillah, la in syakartum la azidannakum, pasti aku tambah. Tapi kalau kalian kufur, mengingkari, merasa enggak dapat nikmat, merasa enggak punya kesehatan, merasa enggak punya apa-apa, sehingga gresuloh terus, lupa dengan yang dimiliki, ingatnya yang belum dia miliki, lupa dengan yang didapat, ingatnya yang belum didapat, itu namanya mengingkari nikmat Allah Ta'ala. La in kafartum inna azabi lasyadid. Sampai di sini paham? Lihat jam dulu. Kalau tadi 11:30 selesai, berarti cuma tinggal 13 menit lagi. Jenengan sadar enggak sadar, saya udah ceramah 60 menit dikurangi 13 menit. Berarti berapa? 47 menit. Nanti tanya sama yang rekod. Karena sebelum ceramah tadi kan saya lihat jam. Jadi udah hampir 1 jam. Kalau jenengan enggak kroso, berarti jenengan bukan manusia. Manusia yang sudah kecampuran hawa malaikat. Kecampuran hawa malaikat.
Kenapa saya kok pengen nerangkan seperti ini menyambut HUT? Kita ini enggak akan betul-betul merdeka kalau enggak sadar punya Tuhan yang maha kuasa. Kalau Allah disingkiri, Allah dijauhi di bangsa ini, maka yang terjadi terjajah oleh banyak penjajah tapi tidak pernah merasa dijajah, rasanya merdeka terus. Rasanya merdeka terus. Kalau Allahnya disingkiri, Allahnya dijauhi. Termasuk hidup kita ini terjajah kalau kita tidak sadar punya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan ya. Rata-rata manusia keluar dari rumah jam berapa? Rata-rata kalau di kota besar jam 5 sudah keluar. Jakarta, Bandung, Bogor jam 5 subuh sudah keluar. Kota yang rodok rame dikit jam 6 sudah keluar. Balik ke rumah jam berapa? Jam 4. Sampai rumah jam berapa? Rata-rata setelah maghrib atau menjelang maghrib. Betul. Coba dihitung lagi. Kita mau ngajak kalkulasi hidup ini. Kalkulasi hidup. Setelah nanti dia ada di rumah, kira-kira itu waktu yang dia gunakan untuk duduk dengan pasangan hidupnya, dengan anaknya, berapa menit? Udah tidurnya dulu lah. Tidurnya kira-kira jam berapa? Rata-rata jam 10. Betul. Rata-rata tidur jam 10. Terus mandinya kira-kira berapa jam? Mandi dengan tetek bengeknya kurang lebih 1 jam. Berarti kurang. Jadi tinggal jam 9. Sampai rumah jam 6. Berarti waktunya tersisa hanya 3 jam untuk sholat maghrib, isya, dan zikirnya yang sedikit. Kira-kira itu berapa? 1 jam rodo apik itu. Oh, lokal itu, manusia lokal itu kurang lebih itu ya. Sambil bukan doa, bukan zikirnya. Habis sholat malas doa, malas zikir, tapi asik duduk. Duduk lihat handphone. Betul kan? Habis sholat gak bangun, malas-malesan, bukan zikir, bukan wirid, buka handphone, update status. Alhamdulillah sudah di rumah. Betul kan? Kalau di situ ada kopi, kopinya difoto, cepret. Kirim ke teman-temannya, ngopi dulu. Ya ngopi dulu. Masya Allah, setengah jam. Ya, berarti tinggal 2 jam setengah. Nonton TV-nya berapa menit? Entah lihat berita, entah lihat apa, kan mesti iseng lihat remote gitu kan ya. Cetat. Berapa menit? 1 jam. Oke, tinggal 1 jam setengah. Nah, terus guyon sama anak istrinya atau dengan suaminya berapa menit? Ayo mikir, ini perlu dipikir. Berapa menit? Halo? Sudah sadar belum nih maksud saya? Anggap 1 jam, iya. Dalam 24 jam yang betul-betul bisa duduk sama anak, sama istri, sama suami, sama orang tua, hanya 1 jam. Kemudian dia mengatakan, aku lakukan semua ini demi keluargaku. Waras apa edan? Wong sing ngomong kaya ngene. Pinter. Lah kumpul anak, kumpul bojo, kumpul bapak, kumpul ibu, kumpul mantu, kumpul putu sak jam sedina. Lah kok ngomong kuwi wong waras? Edan. Nah, hidup edan. Hidup dengan cara yang gilanya luar biasa. Masih enak yang megang apa namanya, syuting begini. Iya, berangkat sore ya.
pulang tengah malam, tapi di rumah sampai siang sama anak istri. Betul ya Mas ya? Anaknya sekolah, guyon lagi. Daripada yang ruwet, lah kita ini aneh, terjajah sama dunia. Emangnya Allah nyuruh kita nyari dunia? Ini gara-gara sekolah ini gak nyantri, gitu loh maksud saya. Yang namanya sekolah itu kan warisan Belanda. Betul ya? Warisan? Betul, baca sejarah sekolah. Gak ada di tanah Arab sekolah, gak ada di tanah Jawa sekolah. Yang ada orang Jawa itu prinsipnya cuma satu, kumpul, mangan, orang mangan, sing penting. Semakin panas. Nomor pertandingan baru dimulai. Jadi mari kita merdekakan diri kita sendiri dari ketakutan akan kemiskinan, ketakutan gak bisa makan, ketakutan gak dapat pasangan hidup. Mas-mas, no ana wong wedok mbak lamar ora gelem ngomong ora pada enduk. Iya begitu. Kaum pria itu mahal, perempuan itu banyak, laki-laki lebih sedikit, jenengan larang. Makanya jangan mau dibuat gila oleh perempuan. Jadikan perempuan tergila. Ora wani ngadep kono aku. Maaf Bu, pendidikan buat remaja-remaja ini loh. Ngoro-goro rambut gondrong kok lali mbek bapake, lali mbok boe. Gara-gara perempuan tuh, perempuan. Anak jadi kurang ajar sama bapaknya, kurang ajar sama ibunya. Ada ndak yang seperti itu? Banyak ngaku. Ora penting, wong wedok iki penting tapi ora penting. Nabi Ibrahim tegas ngomong sama anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam moro itu dalam penyamaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suamimu ada di rumah? Tidak ada. Bagaimana kehidupan kalian? Wah, serba enggak enak. Makan susah. Ya, rumah yang enggak enak. Oh, ya udah, salam ya buat suaminya. Nanti kalau pulang kasih tahu suaminya. Ini loh ancek-anceknya nih, anak tangga nih, undak-undakannya suruh ganti. Oh iya, Pak. Makasih. Suaminya pulang, Nabi Ismail kasih tahu, ada bapak-bapak tadi kesini titip salam sama kamu, terus amanat ini anak tangganya suruh ganti. Kamu tahu enggak itu siapa? Enggak tahu. Mertuamu itu bapakku. Terus maksudnya apa semua itu? Maksudnya saya disuruh nukarkan kamu dengan yang lain, disuruh menceraikan kamu, langsung dipegat. Kenapa? Suami di luar, ada orang asing yang dikeluhkan kesulitan hidup rumah tangga, seakan-akan suaminya tidak bertanggung jawab, suaminya enggak bisa ngasih rezeki, yang dipikir cuma duit tok, wedok model begini tidak pantas jadi istrinya orang yang beriman. Rasain lu. Kalau yang begini pantas ya. Kemudian Nabi Ismail nikah lagi. Ini penting yang muda-muda, urusan begini harus tegas. Jangan mau kalah dijajah oleh wanita yang tidak taat sama orang tua. Jangan emosi, Mbak, jangan emosi. Anda kan tidak termasuk golongan yang pertama tadi toh? Tidak toh? Tidak, aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaminya ada lagi keluar. Gimana keadaannya? Padahal nih hidup makan gak enak loh nih. Alhamdulillah, serba nikmat, selalu dalam kebahagiaan. Sampaikan ya pada suamimu, ini ancek-anceknya, anak tangga rumahnya bagus, diperkuat, dipaku yang lebih kuat. Terima kasih Pak nasihatnya. Pulang. Nabi Ibrahim kan gak bisa lama-lama ya, dapat tugas dari Allah. Datang Nabi Ismail,
dikasih tahu ada orang tua begini-begini, maka Nabi Ismail nanya, pesennya apa? Anak tangganya suruh maku, suruh memperkuat, katanya bagus itu, biar tambah kuat. Oh begitu, iya. Tahu enggak kamu itu siapa? Gak tahu, ayahku. Oh Masya Allah, mertua saya. Iya. Terus maksudnya apa? Ayah saya suka sama kamu, kamu tidak boleh diceraikan, bahkan disuruh ngiket seiket-iketnya, sekuat-kuatnya. Kenapa? Orang mikir bondo, orang mikir dunyo, syukur, seneng, ora tahu gresulo, istri idaman. Kalau di Ponorogo ada, laporkan ke Habib Novel, saya nikah malam ini juga. Ora ono mas, gitu deh. Expired. Sudah limited edition, udah enggak keluar lagi. Susah carinya. Wong sekarang aja yang dipikir engko iso nukake HP apa ora. Halo. Jangan tersinggung ya. Ini maksudnya biar paham. Kalau di hati ada rasa takut enggak punya duit, takut tidak bisa makan. Apalagi ini orang tua nih datang anak muda baik-baik lulusan pesantren, lulusan pesantren nanya nih, kamu mau nikahin anak saya, emangnya udah siapkan apa? Ayo, alhamdulillah saya lulus dari pesantren. Emangnya ilmu dari pesantren bisa ngasih makan buat anak saya? Anak saya suruh makan ilmu begitu. Mbok, mbok, aduh. Mudah-mudahan di Ponorogo enggak ada yang model begini. Amin. Ya Bu ya. Kalau jenengan ditanya mas sama orang tua model begitu, nanti anak saya mau kasih makan apa? Jawab dengan tegas. Coba tanyakan Bu, anaknya pengen makan apa? Selesai. Bu, saya nikah, saya ini anaknya warung sate gule. Bapak ibu saya jual sate gule dan warungnya sepi sekali. Serius. Tapi saya dikasih hadiah oleh Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, dinikahkan dengan cucu kesayangannya. Padahal ngerti saya nyantri cuma 6 bulan dan saya belum punya pekerjaan. Orang tua saya miskin. Habib Anis punya segala galanya. Ayo. Di situ saya semakin yakin Habib Anis ini orang soleh bener, enggak pernah lihat yang namanya bondo, duit, enggak pernah nanya, "Engko putuku mbok kek mangan opo?" Saya menikah sampai hari ini tinggal bersama orang tua saya. Waktu saya menikah jam 3 kirim lamaran. Kotak untuk lamaran, kotak duit serupiah pun belum ada isinya. Dan saya ditanya sama ibu saya, ada enggak duit buat ngisi itu? Saya jawab, belum ada. Nanyanya jam 2, jam 3 berangkat. Terus ada isinya enggak, Habib? Ada. Dari mana? Lawang saya punya Allah kok. Tinggal ngomong, ya Allah, kotaknya belum ada isinya. Please. Oh, saya sama Allah mesra kalau bab minta-minta itu. Lawang pengemis saja, kalau ngemis itu mesra. Doro, nyuwun sewu, doro. Doro, doro, pengemis aja mau ngemis begitu kok. Masa kita sama Allah kok enggak mau begitu? Rugi deh. Please ya Allah, subhanallah. Setengah 3 Pak Lek saya datang. Pak Lek saya ini. Jam berapa mau berangkat, Vol? Lamarannya jam 3. Kotaknya itu ada isinya belum? Belum. Oh ya wis, tak isi. Dari rumah ternyata udah bawa isi itu. Di masa itu ya, 2001, dicemplungi 5 juta. Belum. Terus istrinya Pak Lek saya, udah punya mas-masan belum? Belum. Ya wes ini sudah tak kelilingkan, tak carikan, tak belikan gelang, kalung, ya. Masya Allah, saya mesem. Allah memang hebat.
Gak usah pakai ruwet, gak usah pakai susah, gak usah pakai capek. Allah cuma minta kita trust me, trust me, percayai saya akan selesaikan semuanya. Trust me, kamu percaya sama saya urus kamu. Gak percaya, silahkan mumet, pilih bundi. Allah gaya acting, percaya tapi gak punya duit, mumet. Iya, dipecat, mumet. Itu percaya tapi tipis percayanya. Harus dilatih, harus dilatih. Nanti tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Nikah, saya itu ranjang gak punya. Ranjang bener gak punya. Tidur di lantai, manten anyar. Tidur di lantai, tambah enak, gak gemelodak. Enggak ngakit krak-krak gitu kan. Tenang, nyaman. Kipas angin enggak ada, jangankan AC, kipas angin enggak punya. Yang ada kipas otomatis. Apa itu? Kipas ini kalau orangnya tidur, kipasnya juga berhenti. Otomatis mandek. Orangnya capek, kipasnya juga capek. Kalau kipas angin kan orangnya tidur, kipasnya masih jalan. AC, orangnya tidur, AC-nya masih jalan. Lah kalau kipas ini, orangnya tidur, masih jalan. Mandek. Dah punya. Begitu dapat duit 250.000, saya ajak istri saya. Kemana? Ke Triwindu. Kok di Solo Pasar Pon? Ngapain? Beli kipas angin. Alhamdulillah. Istri saya agak gemuk waktu itu, jadi seneng dapat kipas angin itu. Alhamdulillah, senengnya Pol, boncengan orang dua bawa kipas angin. Sampai di rumah rakit sendiri, sebab kalau dirakit di sana nggak bisa bawanya. Utuh bawa sampai rumah rakit, nyala. Alhamdulillah tidur ada kipasnya. Berjalannya waktu dapat uang 750.000, bisa beli dipan lengkap dengan kasur busanya. Tapi jadi enggak enak. Kenapa? Duduk ngek. Tapi alhamdulillah ketok kaya kamar, begitu kan ya? Alhamdulillah dapat rezeki 700.000, bisa beli handphone Sony Ericsson model zaman dahulu kala. Senengnya Pol, alhamdulillah. Kalau ada orang butuh gampang carinya. Subhanallah. Akhirnya sekarang bisa beli tanah 2000 meter. Bisa beli bangun musola 3 lantai, luasnya 1 lantai 400 meter. Iya. Kemudian di depannya bisa bangun untuk keperluan majelis juga 3 lantai. Alhamdulillah, mobil gonta-ganti, mereknya apa tinggal saya tunjuk, minta sama Allah, gak lama saya ganti. Alhamdulillah. Enak atau gak enak? Resepnya apa? Ya aku percaya. Dan orang percaya mbak Gusti Allah, arep percaya mbak sopo. Kalau kita enggak percaya sama Allah, mau percaya dengan siapa? Percaya sama kerjaan. Lihat itu orang yang kerjanya hebat, duitnya juga habis, kerjaannya juga enggak langgeng, perusahaan yang luar biasa juga ambruk. First Travel itu travel haji umroh yang gedenya luar biasa. Roboh atau enggak roboh? Roboh. Berapa banyak di kampung kita mantan orang kaya, dulunya pengusaha eksportir mebel, masya Allah, hitungan detik klik habis, gak punya apa-apa. Mau percaya sama kerjaan, mau percaya sama duit yang kita simpan, mau percaya sama pinter. Berapa banyak orang pinter tiba-tiba goblok, banyak itu jadi bodoh. Kenapa? Kena stroke gak bisa apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Mau percaya apa? Yang kita percaya cuman Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Allah mengumumkan, aku loh yang ngurusi kalian semua, mau enggak? Jawabannya apa? Mau toh ya. Kalau udah mau,
Qul huwallahu ahad. Katakan cuman Allah yang Maha Esa, yang ada cuman itu. Cuman Allah, enggak ada yang lain. Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung saya, tempat bergantung kamu, tempat bersandarnya, tempat berharapnya seluruh makhluk. Kalau udah begitu enak. Contoh ya, Bu ya. Boleh. Bu. Halo. Jenengan kok jadi terpana ini, ngantuk atau bingung? Bu. Yang betul yang mana, ngantuk atau bingung? Fitnah. Yang di belakang paham enggak? Ibu-ibu yang di belakang paham enggak, Bu? Begitu kita merdeka dari rasa takut tidak punya, selesai. Kenapa kita enggak perlu takut kalau kita enggak punya? Karena kita udah punya yang Maha Punya. Iya. Contoh, saya punya teman kekayaannya 100 miliar. Punya teman kekayaannya 100 miliar. Saya punya uang, saya punya hutang 1 miliar. Besok harus dibayar. Teman saya kaya raya, baiknya luar biasa, lomonya luar biasa, duitnya 100 miliar. Saya tenang atau bingung? Teman saya enggak seperti teman jenengan loh. Lomo, apian, ora hitungan, ora tegelan. Kalau saya punya teman seperti itu, saya cuma butuh 1 miliar, dia punya duit 100 miliar. Saya tenang atau bingung? Tenang toh ya. Tinggal ngapain? Ya ngomong, ngecembok batin. Kang, butuh duit 1 miliar. Sesuk. Jawaban teman saya apa? Aja mbok pikir, turu sing penak. Sesuk tak urus beres. Betul kan? Oke. Lah sekarang ini teman yang punya duit 100 miliar, kalau Allah punya duit berapa? Allah yang punya semuanya, betul ya? Allah yang punya semuanya. Jadi kalau kita punya utang, kita punya masalah, kita punya tanggungan, punya macam-macam, mestinya bingung atau tenang? Kenyataannya? Berarti kita percaya enggak sama Allah? Nah, aneh toh? Mana yang kita percaya, Allah atau duit? Allah atau tabungan? Jadi belum punya duit, besok bayar utang, duitnya belum ada, tapi Allahnya ada. Bingung nopo tenang? Ini loh yang saya maksud, gagal paham la ilaha illallah. Gagal paham setiap sholat bilang alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan pernyataan. Alhamdulillah yo, sing ngurusi kabeh iki Gusti Allah. Alhamdulillah, dadi urusannya gampang, enak, mudah, gak ada ruwet, santai. Halo, Bu, mau nanya ya. Ada seorang istri gak pernah kerja dan tidak pernah tahu caranya bekerja. Selama ini yang bekerja suaminya dan suaminya dan suaminya. Tiba-tiba suaminya meninggal dunia dan kebetulan, ya, kebetulan tidak punya tabungan karena tabungannya sudah baru saja dihabiskan untuk biaya pengobatan. Saya mau nanya, istri yang seperti itu kira-kira akan tenang atau bingung? Nanyanya sama para istri deh. Tenang atau bingung, Bu? Bingung. Anak 5, gak pernah kerja, gak ada tinggalan. Ya, tenang atau bingung? Saya emang sengaja ngasih kasus yang nyata di masyarakat ya. Bingung. Nah, kenapa bingung? Karena mesti mikirnya begini. Engko ki golek kerjaan apa yo, nggo nguripi anak-anak. Betul kan? Nah, ini cara mikir yang salah toh. Emangnya yang ngasih makan anak-anak kerjaan? Duit.
Yang ngasih makan siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Ya tenang no pikirmu. Tenang no pikirmu. Allah yang ngasih. Allah yang ngasih. Ya tinggal ngomong toh. Gusti Allah, anak lima, masa depan mereka sampai kapan saya enggak tahu. Masa depan saya sampai kapan enggak tahu. Kontrak hidup saya tinggal berapa tahun saya enggak tahu. Saya minta tolong pokoknya dibereskan yang enak-enak, yang mudah-mudah, enggak pakai susah ya Allah. Selesai. Nanti orang nak, lah terus piye? Udu urusanku. Lho kok udu urusanmu? Lah aku rakon ngurus. Lho kok rakon ngurus piye? Lah nyat aku rakon ngurus kabeh dijamin Gusti Allah, kok aku dadak ngurus-ngurus. Ya awakmu kudu usaha, usaha ki ana loro. Usaha loro piye? Lah aku kon metu kerja ora iso. Lah terus arep piye? Tak niru Sayyidatuna Maryam. Lah piye? Nang omah wae dzikiran. Sayyidatuna Maryam itu apa keluar dari rumah awalnya? Ndak toh? Di rumah dzikiran wiritan. Hasilnya apa? Nabi Zakaria aja melongo kaget. Kok bisa? Kullama dakhala, setiap kali Zakaria masuk ke mihrab, kamarnya Siti Maryam di tempat dia ibadah. Wajada indah rizqa, dia temukan di situ ada rezeki, makanan yang tidak ada di kampungnya. Makanan yang asing. Kullama, setiap kali, bukan marrah wahidah. Kullama, setiap kali survei ada makanan. Sehingga yang dibawa Sayyiduna Maryam, Sayyiduna Zakaria enggak terpakai. Maka apa jawabannya? Min 'indillah. Dari sisi Allah, mablek makanan. Modalnya apa ini? Wirid. Modalnya zikir. Hasilnya makanan, minuman, cemepak semua. Kuncinya bukan kalimat min indillah, bukan itu. Ayat selanjutnya, itu yang sering dilupakan orang yang baca, membaca kisah Sayyidatuna Maryam. Innallaha yarzuqu may yasha. Tuh, santri bener itu. Hidup santri. Maka peraturan Menteri Pendidikan harus dihapuskan ya. Itu santri bener itu. Sesungguhnya Allah yarzuku man yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bi ghairi hisab, enggak pakai hitung-hitungan yang biasa dihitung manusia. Sakarepe Gusti Allah, terserah Allah caranya, besarnya bagaimana, terserah Allah, enggak pakai ngitung, enggak pakai ruwet. Kun fayakun. Selesai. Enak atau enggak enak? Enak. Wah, tapi enggak bisa, Beb. Kita kan manusia sosial. Ya, manusia sosial itu bisa jadi manusia sosial. Kalau hanya ngomong manusia sosial-sosial, akhirnya sosial, duduk sosialita, ngerasani, gunjing, pamer tas. Ya, bagus-bagusan make up. Jadinya sial itu, bukan sosial. Tapi saya harus keluar, Beb. Iya, bermasyarakat. Oke. Allah udah kasih contoh Sayyidatuna Maryam juga alaihissalam keluar bersosialisasi dengan masyarakat, tidak dekem di kamar lagi, enggak zikir di kamar lagi, enggak wirid di kamar lagi, keluar. Terus rezekinya bagaimana? Lihat tuh waktu lapar. Waktu lapar. Bersandar di bawah pohon kurma, perutnya besar karena hamil. Di tengah cacian dan makian kaumnya, karena dianggap perempuan gak bener, bapakmu, ibumu itu keluarga baik-baik, kamu kok sampai hamil di luar nikah. Tuduhannya kan seperti itu, dicaci, dimaki, dihina, direndahkan dalam keadaan lelah dan sedih karena dituduh merusak nama baik keluarganya. Bukan dituduh dirinya jelek, tapi tuduhan keluarganya namanya rusak karena beliau yang akan penyebabnya sedih seperti itu. Bersandar dalam keadaan lapar dan haus. Coba lihat bagaimana solusi dari Allah Ta'ala. Allah katakan, itu batang kormanya tolong digoyang. Dan nanti di bawah kakimu sudah saya siapkan sungai.
Lah kok sungai dibuat dekat? Lah kok makannya suruh goyang batang kurma? Nanti akan kami jatuhkan rutop buah kurma yang setengah matang yang enak. Sekarang saya mau nanya, siapa di antara bapak dan ibu yang kalau saya ajak lomba menggoyangkan batang kelapa sanggup menggoyangkannya? Ada enggak? Batang kelapa itu masih kurus, batang kurma itu apa besarnya luar biasa. Kira-kira batang kurma digoyang bisa goyang enggak? Manusia yang paling kuat enggak bisa goyang, traktor aja susah itu mau jebol. Itu susah. Nah, apa maksud Allah suruh huzzi, goyangkan, padahal tidak akan bergoyang. Padahal Allah ngerti enggak bakal bergoyang, tapi cuma disuruh goyangkan. Maksudnya apa? Ya udah, karena sudah tidak duduk khusus zikir wirid, udah mulai ada usaha. Mulai ada usaha, kumpul masyarakat, kamu juga harus usaha, tapi jangan banyak-banyak. Jangan capek-capek, jangan lelah-lelah, jangan mau diperbudak oleh dunia. Goyangnya cukup aja, enggak perlu gerak. Aku yang menjatuhkannya, selesai. Makanya jangan kebanyakan mikir, kan saya enggak bisa usaha ini, saya kan enggak bisa usahain. Isomu opo lakonono, nanti Allah yang datangkan berkah. Misal bisanya cuma jual nasi bungkus dititipkan tonggonya, udah begitu aja, titipkan tonggo, nanti rezekinya dari mana? Allah yang ngasih rezeki dari arah yang Allah kehendaki. Tiba-tiba ada satu duda makan, ini kok enak, tanya ini masakannya siapa? Duda itu kaya, diparani, cocok, dinikah, pensiun, punya suami lagi, duitnya banyak, enak enggak bu? Mau ngomong enak takut suaminya di sini. Lihat ini loh, halo, lihat jam ya. Pelanggaran, saya udah bicara 1 jam 21 menit 23.50. Saya sengaja kalau ceramah tak jami gitu, biar saya sadar ngomongnya berapa lama. Karena tidak semua orang suka mendengar seperti saya suka berbicara. Saya doyan ngomong, belum tentu orang lain doyan denger. Paham? Jadi saya kalau ngomong itu suka, karena satu kalimat pahalanya banyak. Karena ngomong yang baik. Tapi belum tentu yang lain doyan denger. Ya kan, mungkin ada orang yang capek, mungkin ada orang yang lelah, mungkin ada yang punya tugas besok pagi harus nganter anaknya sekolah, atau mungkin besok harus kerja di kantor Pak Camat misalnya. Buat alasan Pak. Ya kan, cara mengundurkan diri kan harus sopan. Udah paham maksud saya belum ini? Udah. Sekarang saya kasih contoh nyata Bu. Nah kalau suami nganggur, ibu marah atau bahagia? Marah atau bahagia? Hah? Istri saya nih barusan WhatsApp saya, kalau bisa aku tak akan biarkan engkau pergi kemana-mana, akan kubuat engkau berada selalu di sampingku. Jadi kalau saya itu tidak pergi ceramah, istri saya itu seneng saya di sampingnya, saya minta disuapin. Oh, saya itu dulang-dulangan tiap hari, sampai anak saya bilang, Abuya masih kayak anak kecil Ben. Saya bilang, Ben enak didulang mamamu tuh, enak gitu kan, asik. Ada tamu enggak peduli, bojo-bojoku dewe, ngapain mau dibuat diperbudak manusia sama yang halal kok malu. Halo. Jadi kalau suaminya nganggur, mestinya ibu peluk dengan mesra, sayang, alhamdulillah Allah beri kita kesempatan berdua lebih lama dari sebelumnya, mudah-mudahan semakin lama lagi. Suaminya mesti jawab, yo jongono to bu, insya Allah kita selalu berdua dan lebih lama, tapi doakan aku segera dapat pekerjaan. Istrinya jawab, kemarin-kemarin kamu kerja tapi waktu kita sedikit, aku lebih suka begini mas, lebih baik kita makan sehari sekali tapi setiap hari kita bersama mas.
Karena aku menikahimu mas, aku minta dinikah oleh dirimu dan orang tuaku menyerahkan kepadamu. Karena harapanku hanya satu, mendapatkan dirimu. Dan dengan begini engkau kumiliki seutuhnya. Kalau engkau sibuk bekerja, engkau milik orang banyak mas. Kapan engkau jadi milikku? Hanya di kertas saja mas. Pripun bu, kalau ada istri begini, so sweet atau enggak so sweet? Lanjutkan pilih yang begini atau yang seperti ini. Wong lanang kok kerjane wong tura turu. Yang mana bu? Bu, yang mana bu? Yang pertama yang so sweet atau yang ini? Yang so? Jadi semoga para suami segera menganggur ya. Mah. Mulai mikir nganggur nanti makan apa lo? Tauhidnya rusak lagi, nanti makan apa? Jangan khawatir, suami menganggur tiap malam bisa makan dan jalan-jalan. Saya jamin itu. Ponorogo lo ya. Suami jenengan nganggur tiap hari bisa jalan-jalan bareng jenengan makan enak boncengan anak bojo. Kenapa? Ponorogo banyak NU, orang NU itu lomo-lomo, kalau pengajian mesti ngedum berkatan. Jadi enggak usah bingung, tinggal daftar pengajian NU, keliling bersama anak bojo, makan bersama, bahagia dan dapat ilmu. Hidup NU. Enak atau? Sebab kalau yang lain kadang pengajian enggak ada makanannya. Kalau NU ini kan ada makanannya. Kalau yang lain itu kadang sudah tahlilan enggak boleh. Tahlilan kita ngasih berkatan dibilang enggak boleh loh. Makan makanan dari tahlilan haram, musyrik. Masya Allah. Orang pelit kan begitu. Iya, dia nanti takut kalau suruh buat tahlilan harus ngasih makan orang banyak kan dia. Alasannya macam-macam yang musyrik dan lain sebagainya. Udah paham semuanya? Saya ini 1,5 jam ngomong cuman satu loh tujuannya. Saya semakin sadar, jenengan semakin sadar, yang ngurus kita itu Allah. Kan enak toh ya? Enak. Jadi jangan gersulo lagi. Dirubah contoh, ngerubahnya dikit kok, enggak banyak. Mantu hujan terus sampai 11:30. Jangan ngomong begini. Udan kok ora mandek-mandek piye iki stres. Betul kan? Tinggal begini saja, senyum, kemudian ngomong begini. Nek tamune ra teko ya tambah penak. Ora rekoso. Ora rekoso. Makanan tinggal nanti dibagi, wong orang butuh makan juga, Pak. Banyak. Betul kan? Enggak kurang apa? Apa? Ya udahlah, tapi kalau biar orang-orang senang, ya Allah, kalau memang ya Allah, makanan ini jatah rezekinya tamu-tamu saya, tolong hentikan hujannya sekarang juga, please, ya Allah. Malaikat mesem menungso. Mukmin. Malaikat melanjutkan doa, ya Allah, izinkan malaikat yang ngurusin hujan untuk menghentikan hujannya. Malaikat laporan, hujan dilarang diberhentikan sama Allah. Terus bagaimana? Suruh buat tambah deres. Habis dongo, yang dongo mesem. Alhamdulillah, tanda-tanda hujan akan segera berhenti. Jatah dari langit langsung dihabiskan. Malaikatnya enggak sempat mikir, begitu kaget, luar biasa nih manusia, prasangka baik sama Allah, sedangkan Allah udah bicara, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku sesuai dengan prasangka hambaku, terserah dia mau prasangkai apa, aku seperti apa. Malaikat laporan, ya Allah, ini hujan semakin deras, hambamu mengira tanda-tanda mau diberhentikan. Bagaimana? Turun perintah malaikat angin, awannya dipindah, hujannya biar tetap jalan, jatah air jangan dikurangi, cuman dipindah saja posisinya, geser ke timur 10 kilo, selesai masalah. Enak atau enggak enak? Enak. Suami nganggur, nikmati tadi. Mas, coba pikirin,
mumpung cek nganggur, ayo dodolan. Suan Pak Lek, Pak Di, Bule, Budi, masuk mal. Lah ngapain? Melaku-melaku mas, orang bayar. Terus anggo mampir pengajian, dungo, mogo-mogo entuk berkah. Ya Allah, please jadikan suamiku merasa dirinya lelaki. Ya Allah, kesian kalau nganggur dia tidak merasa jadi lelaki. Nah, terus apa? Ya kan? Mudah-mudahan dapat rezeki berlimpah, enggak pakai susah payah. Keren. Jadinya doa. Kalau begitu enak enggak hidup? Enak ya? Saya tuh mau cerita sesuatu masih takut ceritanya. Takut nanti bukan tahadutsan binikmah tapi takaburon. Karena beda antara syukur sama sombong itu tipis. Gayanya syukur ternyata sombong. Ya kan? Dikira sama orang sombong ternyata dia lagi syukur. Saya itu kalau habis sholat hampir tidak pernah meninggalkan doa yang satu ini. Allahumma ya Rabba kulli syai'in bi kudratika ala kulli syai'in ighfir lana kulla syai'in wala tas'alna an syai'in wala tuhasibna fi kulli syai'in wa'atina kulla syai'in. Dah selesai. Masih banyak doa untuk orang tua dan lain sebagainya. Ini termasuk yang hampir enggak pernah saya tinggalkan. Coba kalau diterjemahkan, doa manja. Ini saya kasih judul doa manja. Manja sama Allah. Allahumma ya Rabba kulli syai. Duhai Allah yang maha kuasa mengurusi segala sesuatu. Judulnya yang ngurus siapa? Allah. Termasuk ngurus ampunan surga neraka Allah. Allahumma ya Rabba kulli syai'in bi kudratika ala kulli syai'in, dengan berkat kemahamampuanmu terhadap segala sesuatu, apapun itu di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Presiden, lurah, camat, jenderal, ya ustad, kiai, guru, manusia biasa, karyawan, bos, apapun itu, gajah, semut, semua di bawah kekuasaan Allah. Ighfir lana kulla syai', tolong ampuni kami segala dosa kami bentuknya apapun. Wala tas'alna an syai', dan jangan pernah tanya kami, ya Allah tolong, jangan pernah sekalipun menanyakan kepada kami an syai', apapun yang kami perbuat, jangan pernah tanya. Wala tuhasibna fi kulli syai', dan tolong urusan yang kami lakukan apapun ya Allah jangan pernah nanti dihisab, diperhitungkan. Enak atau enggak enak ini? Wa'atina kulla syai', dan tolong ya Allah kalau kami pengin apapun, apapun yang kami pengin tolong dikasih ya Allah. Saya sengaja pakai dhamirna kami karena saya doakan di situ kami, orang tua saya, pasangan hidup saya, anak keturunan saya, sahabat dan teman saya, orang-orang yang berbuat baik kepada saya, orang-orang yang menitipkan doanya kepada saya, wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah itu niat saya sebesar itu. Maka berkat itu istiqomah, alhamdulillah. Biiznillah la haula wala quwata illa billah. Saya itu kalau pengin hampir semuanya dituruti. Hampir semuanya dituruti. Kenapa? Karena mintanya ya terus-terusan. Wa'atina kulla syai', setiap habis sholat, tolong ya Allah beri saya, orang tua saya, teman-teman saya, segala sesuatu yang diinginkan. Sementara kalau kita doakan orang lain, malaikat ngomong awakmu ya entuk sing padha. Betul kan? Betul. Nah mulai malam ini, di majelis ini dan seterusnya, rubah pola pikir. Jangan pernah bergantung kepada apapun, bergantunglah kepada Allah, manjalah kepada Allah, mengemislah kepada Allah, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau jadi istri, mbak, jangan pernah mikir dunia, nanti dunia akan mendatangimu, pasti. Dan jangan pernah menjadikan suami jauh dari orang tuanya. Mas-mas, kalau jenengan punya istri, ngajarin jenengan untuk tidak bekti sama orang tua,
jenengan ngasih duit ke orang tua dia banyak ngomong cerewet, segera tukarkan istri yang seperti itu. Serius ini. Harus setuju. Kalau jenengan gak tega nukarkan atau dia tidak rela ditukarkan, jenengan cari tambahan satu lagi yang baru. Nanti kalau dia gak kuat, dengan sendirinya dia akan memisahkan di diri. Karena istri model begitu tidak layak dipertahankan. Setuju ibu-ibu? Masa mantu mau menjauhkan Anda dari anak lelaki Anda? Masa mantu baru saja kenal sama putra Anda, baru saja nikah, sudah menghalangi anak Anda yang dari sebelum lahir Anda biayai, lahir Anda biayai, sekarang anak mau balas budi, ngasih perhatian, ngasih duit, ngasih orang tuanya, perempuan yang baru dikenal sudah seakan-akan memiliki anak Anda, kemudian mau menguasai anak Anda, perempuan seperti itu layaknya dibuang jauh-jauh dari kehidupan putra Anda, wahai ibu. Kapokmu kapan, Mbak? Mbak, boleh nanya ya, Mbak? Kalau nanti misalnya Anda menikah, suami pulang dari kantor, jangan nanya, bawa apa, Mas? Gado-gado. Buat siapa? Ibu. Besoknya lagi datang hari Sabtu, bawa duit. Berapa, Mas, gajiannya hari ini? Alhamdulillah, tanggal 1 ini gajian pertama 5 juta. Terus suami ngasih Anda 500 ribu. Yang 4 juta setengah, jangan tanya, itu yang 4 setengah mau dikemanakan? Buat ibu. Kemudian hari berikutnya, pertengahan bulan, suami dapat rezeki, beli gelang emas, nunjukkan ke jenengan. Bagus enggak, Dik? Bagus, Mas. Jenengan udah senyum-senyum bahagia. Terus suami bilang, untuk ibu. Kira-kira komentar Anda bagaimana? Alhamdulillah, suamiku insya Allah berkah, nyenengkan ibu, itu pahalanya besar. Nanti akan semakin sukses dirimu, lanjutkan, aku bahagia. Atau radio mbek mbokmu kono. Yang mana, Mbak? Mikiro saiki. Kalau jenengan ngomong yang kedua, saya udah ajari semua ibu-ibu dan mas-mas, ganti ijolno golek liyane. Kalau jenengan mikir yang nomor satu, berbahagialah. Saya perintahkan kaum pria, pertahankan istri yang seperti itu. Itu bawa barokah. Nah, itu baru namanya merdeka. Yang menyebabkan orang dijajah itu karena takut miskin. Dulu bangsa kita itu merdeka karena enggak takut miskin. Ya kan? Yang bela-bela Belanda itu kan karena takut miskin. Jadi pengkhianat, kasih duit, naikkan pangkat. Tapi rakyat ini yang gak takut miskin. Kok jangankan takut kehilangan harta dan pekerjaan, kehilangan nyawa pun gak takut. Makanya modal bambu runcing maju, merdeka. Ya kan? Coba kalau mentalnya seperti kita-kita zaman sekarang, gak merdeka-merdeka, memperjuangkan sesuatu, takut nanti dicopot dari jabatan. Memperjuangkan sesuatu, wah takut nanti dimusuhi sama pejabat-pejabat. Memperjuangkan sesuatu, wah takut nanti kalau saya dilaporkan. Mau melaporkan korupsi, takut. Mau melaporkan pelanggaran, takut. Mau melaporkan undang-undang yang gak benar, takut. Semuanya takut apa? Kehilangan jabatan, kehilangan pangkat, kehilangan kekayaan, kehilangan pekerjaan. Takut kehilangan teman, tapi enggak takut kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak akan merdeka secara hakiki. Rubah. Hapus semua ketakutan dengan rasa cukup punya Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak perlu takut. La khaufun alaihim, dan saya tidak perlu sedih. Walahum yahzanun. Kenapa? Saya punya Allah yang ngurusi saya semua. Semoga barokah, semoga manfaat, dan minta maaf sudah ceramahnya panjang lebar dan sudah nyindir mbak-mbak. Jenengan enggak seperti yang saya sebut tadi, enggak toh? Walaupun hidup bermodal tikar di pinggir jalan, siap toh?
1 jam 39 menit. 1 jam 39 menit. Doakan saya insya Allah, saya bersama kloter 84 insya Allah hari Selasa 22 Agustus mau mampir ke Mekah sebentar, terus keliling ke Arafah, Mina dan sekitarnya, lanjut sowan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Doakan sehat walafiat semuanya, selamat, seneng, gak pakai ruwet, mudah, enak ya, kemudian balik juga enak, dosa entek, gak punya dosa lagi, umur tambah dawa, rezeki datang gak pakai berhenti, dari segala arah gak pakai susah payah, bahagia terus, nanti ujung husnul khotimah, dikubur disambut malaikat, nabi, wali, sahabat, orang mulia, terus gak pakai ditanya sama malaikat, malaikatnya pekewoh mau nanya man robuka, sebab udah didampingi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Coba takoni, enak atau? Nah kalau minta yang enak, enak, semoganya yang mengaminkan juga dapat yang sama seperti yang saya minta tadi. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini kan sebetulnya gerok. Ya. Gerok batuk. Tapi saya ceramahnya teriak-teriak atau pelan-pelan? Saya dari Solo nyupir sampai Ponorogo. Cuman tadi karena gak enak sama banser dari Masjid Agung, saya suruh santri saya nyupiri sampai sini. Ben ketok pantes-pantesan koyo koyo kiai gitu ya. Kan gitu. Capek atau gak capek? Mestinya kan capek ya. Tapi saya pilih duduk atau berdiri. Berdiri, kenapa berdiri? Kesian yang di belakang. Tadi waktu saya duduk, saya lihat yang di belakang begini-begini. Maka saya berdiri lain, walaupun ada layar, tapi berbeda. Itu kan kertas, ya, ataukah kain. Kalau ini kan ciptaan Allah yang asli, manusia. Beda. Walaupun pakai handphone, jasad masih perlu dipertemukan. Betul kan? Sudah video call, perlu kencan enggak? Lah ngawur. Konangan. Jasad masih perlu dipertemukan. Itu saya cuma pengen ngajarin diri saya. Jangan bergantung sama suara yang lemah. Jangan bergantung sama tenaga yang tersisa. Bergantung sama Allah. Walaupun gerok bengak-bengok, walaupun capek berdiri. Walaupun capek berdiri. Sebab yang buat kuat bukan kursi, yang bisa mengeluarkan suara bukan pita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Habib nanti gerok, nanti gak usah dipikir. Namanya Sufi Ibnu Waqtih, orang yang pengen hatinya bersih, mikir saat ini saja, jangan nanti. Ger mikir engkau mestilah rusak hati saiki. Saiki apa tugasmu? Ono bojo urus ono bojomu, ada ibu urus ibumu. Besok. Sekarang ceramah, ya tugasnya ngurusi ceramah. Aja mikir anak bojo. Anak bojo wis ben diurus sama Allah Ta'ala. Ceramah ya biar ceramah. Ya itu cara hidup begitu, enak mudah. Waktunya minum jahe, ya minum jahe. Enggak usah mikir yang lagi pengen dengarkan ceramah. Wong jenengan minum kok mikir orang dengarkan ceramah, enggak nyambung. Nanti tidak enak. Ibnu Waqtih, saat ini apa? Nikmati itu sesuai yang digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga barokah manfaat. Saya mohon maaf. Semoga perjuangan teman-teman NU untuk menghapus sekolah full day FDS berhasil. Amin ya. Dan semoga nantinya Presiden RI siapapun juga, entah masa kapan, tahun kapan, membuat undang-undang lulusan pesantren manapun gak pakai syarat ruwet-ruwet dapat gelar sarjana pesantren. Gelar yang belum ada di jagat raya. Mudah-mudahan Indonesia bisa membuat gelar SP sarjana P.
pesantren. Kalau belum ada presiden yang bisa membuat tahun 4000 Masehi, saya akan mencalonkan jadi presiden RI. 4000 Masehi, Pak. Ingat loh, tahun 4000 Masehi artinya aku wis mati. Muah aku jadi presiden, rakyatnya seperti saya sama jenengan, rakyatnya ruwet semua, mumet-mumet. Enak jadi rakyat ya. Biasa. Lah wong bola aja dikomentatori kok ya. Bola itu yang main 22, ndak ikut main komentatornya sak dunyo. Orang Indonesia ahli komentar. Lah presidennya siapapun, jenengan mesti jadi komentator. Daripada jenengan komentari saya, lebih baik saya jadi ustad saja. Terima kasih. Wal afu minkum. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.